Assalamualaikum, halo Sobat Mugres. Bertemu lagi bersama Bu Amel dalam program Simba, Simak dan Baca. Nah, hari ini Bu Amel punya buku cerita baru anak-anak yang berjudul Nia Bai Sang Peminta, karya Wikan Satriati dengan ilustratornya Ilman Fahmi. Yuk kita simak anak-anak. Nah, ini Bu Amel punya buku cerita baru berjudul Nia Bai Sang Pemintal. Kenapa ya kira-kira? Kenapa ada tangan raksasa di sini? Apa yang sedang terjadi anak-anak? Sebelum Bu Amel buka, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Penasaran? Yuk kita mulai. Nia Bai Sang Pemintal. Nia Bai, kami pergi dulu. Jangan lupa kunci pintu. Jangan lupa kunci jendela. Yo. Oi, Nia Bai, jangan lupa pesan kami ya. Ketika kedua kakak Nia Bai pergi, tampak sosok raksasa sedang mengintai rumah Nia Bai. Raksasa mendekati rumah Nia Bai. Dia mencoba masuk, tetapi tidak muat. Raksasa melihat Nia Bai dan memikirkan cara lain untuk masuk. Tangan raksasa berhasil masuk lewat pintu yang tak terkunci. Nia Bai tidak menyadarinya. Nia Bai sangat terkejut ketika raksasa berhasil menangkapnya. Nia Bai mencari akal untuk menyelamatkan diri dengan menggapai benangnya. Nia Bai menyesal lupa mengunci pintu dan jendela rumahnya. Raksasa membawa pergi entah kemana. Nia Bai, Nia Bai, di mana dia ya? Sepertinya kita akan tahu dengan mengikuti benang ini. Oh, kemana ya Nia Bai? Kedua kakak Nia Bai pun tiba di gua yang sangat besar. Oh tidak, Nia Bai dikurung. Bagaimana cara menyelamatkannya? Kelontang! Raksasa terbangun. Mereka pun bersembunyi. Shh, itu ada kunci di pinggang raksasa. Mereka mengikat raksasa dengan benang. Salah satu dari mereka membuka pintu untuk menyelamatkan Nia Bai. Raksasa terbangun dan mencoba berdiri. Namun dia terjatuh. Hore, kita selamat berkat benang pintal kesayanganku. Yo, tapi kita mengalami semua ini karena kau tidak mendengarkan pesan kami. Hei, begitu ternyata anak-anak, cerita dari Nia Bai Sang Pemintal. Bagaimana? Seru bukan? Nah, demikian ya cerita Bu Amel pada kesempatan hari ini. Kita baca hamdalah dulu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu di lain buku dan di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.